Hah? Kok ngomong apa sih? Udah jelas-jelas aku lihat Ajung itu mohon-mohon loh sama kamu minta kesempatan. Kamu lihat aja, sekarang aja dia sampai jaga di kasir, Gis. Hah? Ajung nggak pulang? Terus sekarang dia jaga di kasir sendirian? Ya menurut kamu aja lah. Wah, gawat nih. Eh, Gis, kamu mau kemana? Wah, kan gawat nih. Ini yang gak aku sukain sama Ajung. Kenapa sih, Gis? Asal kamu tahu ya, Mi, Ajung tuh klepto. Klepto emang apaan, Gis? Klepto itu orang yang suka ngambil barang orang tanpa milik orang itu. Aku itu udah berusaha nutupin, Mi, biar dia tuh bisa berubah. Tapi kenapa kamu masih berhubungan sama mantannya Ajung, Gis? Ya mau gak mau, kalau bukan dia siapa lagi yang bisa bantu aku, Mi? Nanti kalau Ajung kabur gimana? Aku tahu kok, Gis, Ajung ada di mana. Yuk kita kasih paham si klepto itu. Jung, kamu tuh bisa berhenti gak sih ngelakuin itu? Maafin aku, Gis, aku gak bisa berhenti. Ya udah, kalau emang kamu gak bisa berhenti, kamu aja berhenti dari sini. Gis, tunggu.